Okay guys, kembali lagi ke channel YNX Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Spin Tire Smart Runner. Nah, di sini ada banyak mobil guys, ada Pajero, Fortuner, ada Jeep Hardtop, terus ada Top GT, dan yang paling belakang ini adalah Jeep Cherokee ya guys. Kita bakal adain challenge di video kali ini melewati jalur yang kelihatannya sederhana di sebelah kanan ini guys ya. Kita coba dulu yang pertama Pajero ini guys. Untuk semua mobil di sini kebanyakan nggak bisa di vlog guys. Gua nggak ngerti ini kenapa nih. Yang work cuman all wheel aja ya. Kita tes satu-satu. Kita coba Pajero ini dulu guys. Jadi nanti challenge-nya cuman sampai pundak bukit itu aja, nggak usah jauh-jauh. Seberapa jauh mereka ini guys? Oke guys, di sini Pajero udah kelihatan berat banget ini. Oh my god. Ini jalan kelihatan sederhana banget guys, tapi gua yakin semua mobil nanti ini bakal kesusahan guys. Pajero di sini nyangkut guys. Oke, fix di sini Pajero nyangkut dan kita bakal ganti mobil guys. Kita bakal tes satu-satu ya. Kita ke Fortuner sekarang. Kita matiin dulu mobilnya. Oke, fix. Pajero nyangkut di situ guys. Sekarang kita bakal tes Fortuner ini guys. Dan di sini mobil-mobil semua gua pasangin bagasi di atasnya ya. Barang-barang ya. Oh, Fortuner juga tenggelam di sini, guys. Oke. Ini bisa karena gua lewat pinggir, guys. Coba kita ke tengah ya. Lihat nih. Gila, coy. Oke, Fortuner bisa melaju di sini, guys. Oke, siap. Tapi nggak tahu di sini apakah dia bisa lolos, guys. Fortuner, kita coba tes di sini ya. Oke, masih bisa, guys. Gila. Oke, masih bisa, guys. Oh my god. Kita lihat Fortuner masih bisa jalan guys, dikit-dikit ya. Ya, akhirnya nyakut juga di sini Fortuner, berat banget guys. Kita pindah ke mobil lain guys. Udah dua mobil nyangkut di sana guys ya. Wow, ini mobilnya Tronton guys. Apakah mobilnya ini kuat? Kita coba aja. Wow, pohonnya sampai tumbang. Tadi kesalahan dari awal Pajero lewat di tengah, guys. Oke, nanti kita ulang Pajero lewat pinggir sini ya. Kemudian kita ambil di tengah, guys. Oh, gila, coy. Gila, ini Tronton enak banget, guys. Ini bisa lewat nggak nih? Kita coba ambil belakang kanan, guys. Oh, dia oyaknya gila, tingginya jauh banget guys. Karena ini bannya besar. Gila. Oh, yuhu. Oh, gila guys. Ini benar-benar keren banget ini guys. Buat putaran bannya gila kayak mesin giling guys. Oke, FG40 berhasil naik sini guys.
Nanti yang paling kuat kita pakai untuk win yang di belakang ya. Gila mas, kuat. Jalannya dikit lagi udah sampai nih guys. Kita cuma sampai di leher ini aja. Leher bukit ini ya. Nyangkut. Kita pindah ke Daihatsu Top GT guys. Oke, kita berangkat. Wah, Pajero-nya nyangkut di situ guys. Karena di tengah-tengah banget itu susah. Gue yakin semua mobil kalau di tengah itu bakal susah guys. Oke, kita lanjut, masih bisa ya. Top GT lumayan hebat ini. Oh, gila. Bodinya langsung penuh dengan lumpur, guys. Goodbye Fortuner. Gila ini, guys. Benar-benar mantap ini top GT-nya. Dilibas. Oke, siap. Mampu apa enggak nih guys, top GT guys. Kita coba lihat ya. Oh, gila coy. Dilibasnya guys. Oke. Akhirnya guys, top GT memimpin ya. Kita pindah ke Jeep Cherokee ini guys. Oke, sebelum kita lanjut pakai Cherokee ini, kita tarik mundur dulu Pajero-nya guys ya. Karena Pajero-nya di sini terlalu tengah. Kita nggak fire kalau lewat tengah ya. Oke, kita tarik mundur Pajero-nya. Oh. Oke. Kita lanjut pakai Jeep Cherokee ini guys. Wow. Wow, ketutup lumpur semua guys. Gila coy. Masih bisa. Oke. Lanjut kita ke atas. Kalau Fortuner ini bannya kecil terus kurang baterainya kurang greget guys ya. Kalau dibuat kayak gini bannya mungkin lebih paten itu Fortuner. Gila mantap juga nih. Kita ambil kiri pak. Wah kena body FJ40. Oh. Oke dikit lagi bisa pak. Gila mantap banget ini guys. Oke. Berhasil guys ya. Kita matiin dulu mesinnya. Ini mesin mana yang berisik nih? So, ternyata Pajero-nya ini guys. Kita lewat pinggir ya. Oh my god. Ini hampir sama bannya sama kayak Fortuner ya, kecil bannya. Oke guys. Bisa ya. Yap. Coba kita ambil kanan. Wow, dilepas juga guys. Yah, nyangkut juga di sini. Berat banget guys. Oh, berat. Gila berat banget coy. Oke, sekalian kita tarik Fortuner ya guys.
lihat ini guys. Oh, gila, berat berat berat. Pajero sama Fortuner di sini berat banget guys. Wow, ini bakal makan waktu lama ini guys. Kita tarik pakai tap GT mungkin ya. Kita tarik ini dulu, FG Cruiser ini. Oke, kuat ya guys. Gila, mantap. Gila. Lama ini guys. Kita pindah ke Pajero dulu. Bentar ya guys, gua spam aja di sini biar cepet, karena kalau kita pakai yang itu mundur lagi lama guys. Kita nggak perlu pasang ban serep ya, langsung aja dah. Oke, kita tarik. Wow, gila guys, dilibas. Pajero-nya tenggelam di situ. Oke, gua rasa udah bisa ya Pajero-nya. Nah, sampai sini aja Pajero-nya. Kita pindah ke mobil ini lagi, tap GT. Kita tarik Fortuner guys. Gila, lumpurnya kayak gini tebel ya guys. Pantas aja tenggelam Pajero di sini. Hop. Yo. Tarik, Bang. Tap GT-nya sengsara banget, guys. Gila, tenggelam parah bodinya Fortuner itu. Tapi masih kuat ini tap GT, guys. Gila, sampai malam kita di sini, guys. Ah, siap. Kuat juga akhirnya ya. Oke guys, semuanya sudah sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel WNC Gaming. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng biar kalian dapat notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.